Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sabah al-khair. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum fi sihatin jayida fi hadhal yawm. Qabla an nabda'a dirasatana fi hadhal yawm, hayya naqra'a ad-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Baik anak-anak, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnia pada hari ini dapat lagi kita bertemu dalam kelas bahasa Arab tajuk yang kelima tahun 6, Wasailun Naql fi Biladina. Hadafu ta'alum fi hadzal yawm, objektif kita pada hari ini adalah yuntiqu at-talamiz al-kalimat wal jumal al-madrusah nutqan sahihan. Murid dapat menyebut kalimah-kalimah serta ayat-ayat yang dipelajari dengan sebutan yang betul. Baik anak-anak, kita sambung pelajaran pada hari ini di muka surat 85, tajuk yang kelima tahun 6, Wasailun Naqli fi Biladina, kenderaan-kenderaan di negara kita. Baik anak-anak, mari kita lihat gambar. Terdapat beberapa kenderaan-kenderaan yang biasa kita lihat di bandar seperti motosikal, basikal, kereta, kereta api dan kadang-kadang ada kapal terbang. Jika berada di Pekan Ipoh, kita akan nampak kapal terbang berlega-lega di udara. Baik anak-anak, kita pindah ke muka surat yang seterusnya. Kita pergi ke muka surat 86. Kita lihat seorang kanak-kanak sedang bermain kapal terbang. Ini adalah cerita tentang Nabil dan adiknya dan apa yang berlaku di biliknya. Mari kita fokus kepada ayat-ayat di atas. Ayat di atas, kita kena belajar untuk menyebut dengan cara yang betul. Dalam muka surat seterusnya, Ustaz sediakan dengan makna dalam bahasa Melayu. Jadi supaya kita boleh sambil kita menyebut, sambil kita tahu makna dalam bahasa Melayu dan kita faham ceritanya. Mari dengar bacaan. Hazihi ghurfatun Nabil wa akhih. Fiha hasubun warafun lil al'ab. على الرف الأول سفينة كبيرة وعلى الرف الثاني دراجة ودراجة نارية. Ini ialah bilik Nabil dan adiknya. Di dalamnya terdapat komputer, rak untuk permainan-permainan. Di rak yang pertama terdapat kapal yang besar dan di rak yang kedua terdapat basikal dan motosikal. Anak-anak boleh lihat dalam rak yang disediakan dalam ni. Ini adalah rak untuk permainan-permainan. Dia kata ada apa? Ada safinah. Ada safinah kabirah. Ada kapal yang besar. Dan ada darajah. Ada basikal. Dan ada darajah nariah. Ada motosikal. Baik. Dalam muka surat yang seterusnya, kita akan fokus kepada muka surat 87. Ada dua cerita di atas dan di bawah. Mari kita fokus yang di atas dahulu. Di atas ialah cerita tentang Nabil sedang duduk di hadapan komputer. Mari kita lihat. Yajlisu Nabil amam al-hasub wa huwa yu'iddu sijil al-qisasati an wasail an-naql wa yabhathu 'an al-ma'lumat was-suwar lish-shakhina wal-hafilah. Nabil duduk di hadapan komputer. Dia sedang menyediakan buku skrip berkenaan kenderaan. Dia juga sedang mencari maklumat-maklumat dan gambar-gambar lori dan bas. Tengok ya. Nabil sedang berada di komputer. Dia sedang cari gambar-gambar berkenaan dengan lori-lori dan bas. Kemudian, kita pindah ke ayat yang kedua yang sebelah bawah. Berkenaan dengan adiknya yang berada di belakang Nabil. Wara'a Nabil akhuhu as-saghir wa huwa yal'abu at-ta'irah was-sayyarah wal-qitar. Yuhariku ta'irata biyadihi fil jawi. Di belakang Nabil ialah adiknya. Dia sedang bermain kapal terbang, kereta dan kereta api. Dia sedang menggerak-gerakkan kapal terbang di udara dengan tangannya. Kita lihat gambar. Adiknya sedang bermain kapal terbang dan menggerak-gerakkan. Baik anak-anak, ini adalah pelajaran kita pada hari ini. Apa yang kita pelajari tadi adalah berkenaan Nabil sedang bermain di hadapan komputer dan adiknya sedang bermain kapal terbang. Anak-anak boleh ulang-ulang video untuk menyebut ataupun membaca kalimah-kalimah dan ayat-ayat dengan sebutan yang betul beserta makna.
Semoga bermanfaat. Dan itu sahaja pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu dalam kelas yang akan datang. Ini adalah bunyi-bunyi kenderaan. Wasailun naqli fi biladina. Ma'assalamah wa ila liqa'.